semuanya, jumpa lagi ya dengan saya. Video saya kali ini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih ya untuk kalian semuanya yang udah senantiasa menonton video saya, dan saya ucapkan selamat tahun baru ya 2024. Semoga di tahun baru ini apapun keinginan kalian bisa dikabulkan ataupun dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, setelah mengucapkan tahun baru pada kalian, di sini saya akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Di mana telah berpulang teman kita, salah satu TKW Hongkong yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari kota Banyuwangi, yang kemarin sempat koma ya, pingsan, dan mereka itu dan dia itu koma ya di rumah sakit selama 4 hari. Akhirnya si mbaknya ini meninggal dunia alias menghembuskan nafas yang terakhir ya. Jadi ini untuk pembelajaran kita semuanya ya. Kita kerja di negara orang itu sangat-sangat riskan ya, atau sangat berisiko untuk diri kita sendiri. Jadi jangan menyepelekan masalah kesehatan ya, terutama untuk kalian. Kalau kalian tuh merasa sakit, kalian merasa nggak enak badan, cepat-cepat kalian itu berobat ke dokter. Jangan menyepelekan gitu, karena kenapa ya? Kalau kita ikut majikan itu, walaupun kita sakit, kita tetap dituntut oleh yang namanya pekerjaan. Kita nggak bisa, karena kalau kita pusing kemudian kalian mau istirahat, mau tidur, kalian nggak bisa kerja. Pasti majikan ngomel-ngomel, kecuali sakit yang bener-bener nggak bisa ditolerir ya, atau yang mungkin kalian itu udah yang parah banget harus masuk IGD, masuk rumah sakit, itu beda lagi cerita. Tapi kalau untuk kasus mbaknya ini bener murni ya, bener-bener suatu musibah yang tidak bisa dihindari ya, ataupun yang nggak bisa disangka-sangkakan. Karena di saat hari Minggu ya teman-teman, si mbaknya ini tanggal 24 itu hari Minggu dan 25 Natal itu mbaknya ini masih libur berturut-turut gitu ya, 2 hari gitu. Jadi Minggu Senin masih libur, dan Selasanya pingsan, sampai akhirnya hari Sabtu meninggal dunia. Jadi semoga perjuangan mbaknya yang menjadi seorang TKW Hong Kong untuk menafkahi keluarganya itu bisa berkah barokah, dan apapun kesalahan mbaknya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman ya, kita itu jadi TKW itu benar-benar harus siap dengan segala risikonya. Entah itu ditinggal dengan orang-orang tercinta, entah itu kita kehilangan keluarga, atau bahkan mereka banyak sendiri TKW yang berpulang di negara Hong Kong dengan berbagai macam alasan. Di sini sebenarnya sudah memberikan gambaran di mana kalau kalian itu menjadi seorang TKW Hong Kong, berarti kalian itu harus siap dengan segala resikonya. Kenapa? Karena perjalanan itu sangat panjang. Kontrak di Hong Kong itu 2 tahun. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam waktu 2 tahun selama kita bekerja di Hong Kong. Entah itu cobaan, entah itu kebahagiaan yang akan kita alami. Jadi kita benar-benar harus menyiapkan mental supaya kita itu tidak depresi, supaya kita itu tidak mengalami sesuatu yang merugikan diri kita sendiri ya. Intinya kalau kita sudah niat menjadi seorang TKW Hong Kong, siapkan diri kalian apapun itu yang terjadi. Dan misal ada sesuatu yang terjadi nanti di tengah kontrak kalian, kalian itu benar-benar harus selalu strong, harus selalu semangat. Karena tidak akan ada yang menolong kalian kecuali diri kalian sendiri ya. Posisi kalian tuh berada di Hong Kong nih, kerja di luar sendirian ya, tanpa siapapun, tanpa keluarga kalian. Walaupun teman, mereka tuh tidak akan bisa menolong kalian. Segala sesuatu itu kalian harus benar-benar menghadapi diri sendiri gitu. Jadi dari kejadian mbaknya ini yang tiba-tiba meninggal dunia, kita juga sangat prihatin ya. Dan semoga musibah-musibah seperti itu tidak akan menimpa kita, teman-teman yang lain yang masih bekerja di negara Hong Kong. Jadi itu tadi teman-teman ya, semoga berita duka ini bisa membuat kita lebih hati-hati itu untuk bekerja di negara orang, supaya lebih memantapkan mental kita apapun bisa terjadi dalam waktu 2 tahun ketika kita kerja menjadi seorang TKW Hong Kong. Oke, sampai di sini dulu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.